Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di kolom komentar sempat saya baca, ada yang komentar minta dibuatkan video hasil fotokopi full A4 printer Canon, printer Epson L3110. Mungkin si penanya ada rencana mau beli printer terkhusus mungkin hasil kopinya ya yang dibutuhkan. Oke, sudah saya siapkan dua gambar ini. Ini kertas biasa ya, bukan kertas foto ya. Kita copy pakai kertas biasa, hasilnya seperti apa. Semoga nanti bisa jadi pertimbangan buat si penanya mungkin mau beli printernya. Ya, kita bersihkan dulu skanernya. Oke, pertama kita print ini ya, print ini hasilnya seperti apa. Terus yang kedua nanti print foto, ini full A4 ya. Oke, kita tutup print warna. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini file aslinya pakai kertas biasa ya, kalau pakai kertas foto kemungkinan akan lebih bagus lagi ya. Oke, sekarang print foto. Ini foto ini kita copy ya, bukan print ya, di copy. Warna. Lumayan cepat ya, kalau printer HP agak lambat. Kalau Epson, Canon, sekarang Epson dulu lambat, sekarang Epson lumayan cepat. Ini hasilnya, ini aslinya. Kalau hasil fotokopi, kemungkinan printer apapun tidak bisa menyamai hasil print, jadi akan lebih bagus hasil print ya. Ini agak ngeblur, dot per incinya kurang padat kalau hasil fotokopi, tapi untuk produk printer sekarang lumayan bagus hasilnya. Jadi seperti itu hasilnya ya, hasil fotokopi foto full A4 pada printer Epson L3110. Semoga bermanfaat buat si penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.